Oh ya guys, gue mau disclaimer dulu nih sebelum mulai video. Video ini tidak disponsori oleh brand manapun ya, baik itu gue yang make, pas gue make, gue review ataupun unboxing. Ini pure murni dari uang gue. Jadi ya. Apalagi dengan gue di Net ID udah berapa lama nggak buat konten ya? Udah hampir setahun lebih, 2 tahunan kali ya. Karena kalian tahu juga kalau misalnya untuk review barang itu ada butuh modal ya. Jadi dari situ juga, dan kebetulan sekarang lagi ada modal dan ini habis membeli suatu barang yang memang baru launching dari tanggal 26 pasar global, yaitu adalah Xiaomi 14. Ya, Xiaomi 14. Dan baru ada di Indo itu sekitar tanggal kemarin 29. Ya, di official Xiaomi store-nya di Indo. Dan baru tiba hari ini tanggal 31. Tanggal 31. Ya, ini kotaknya. Sengaja ini memang pakai sarung tangan karena as you know barangnya nggak murah. Jadi di bundlingnya itu dapat jam tangan ya, dapat jam tangan smartwatch 8. Jadi kita unboxing aja. Ini masih ada alamat dari Xiaomi official store. Biasa lampirkan video unboxing. Tampaknya memang tampak fragile dan Shopee dari gudang Shopee aman dan percaya. Langsung kita buka. Oke. Bismillah. Jangan lupa untuk yang baru ngelihat akun YouTube ini, boleh didukung untuk like atau subscribe dan juga share. Mungkin bisa sawer ya, gue juga menerima untuk akun-akun tersebut lah untuk pengen dukung. Nah, ini di dalam kotak kita mendapatkan di bubble wrap ya barangnya. Udah gue buka dan benar dapat Xiaomi Smart Band Pro 8 ya, Smart Band Pro 8. Kita mau ke sini dulu apakah HP-nya dulu? Ini bundlingnya dan ada Xiaomi-nya, Xiaomi 14 Pro. Kita ke bundlingnya dulu aja kali ya. Ini kita taruh dulu sini. Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ya di sini ada biasa plus AMOLED display bla bla bla, tapi kayaknya ini terpisah aja kali ya. Ini biasa, kalau jam sama ada spesifikasi segala macem. Di sini ada jenis, ada warnanya enggak ya? Warnanya black ya. Ini spesial, jadi kita ini dulu aja, ini di video terpisah aja, nanti durasinya panjang. Yang Xiaomi 14 ini ya, depannya begini, co-engineered with Leica. Ya Leica bukan? Ya Leica. Kelihatan ya. Sebelah kanan ada tulisan Xiaomi 14, di belakangnya ada jet green 12 GB yang variasi 256 GB. Ya di bagian Indonesia dan bla, ada spesifikasi singkatnya. Ini yang kiri. Ya atas dan bawah nggak ada. Langsung kita buka dulu. Bismillah. Dan wow. Kita buang ke bawah. Ini bukanya gimana, coy? Wow, bukanya di bawah. Hati-hati ya. Ini ada segel. Ini ada segelnya. Jadi
Seret ada dua, jadi di segelnya juga diituin. Bisa nggak? Oke, bisa. Pelan-pelan, turunnya dia pelan-pelan. Baru kali ini 12.000 secara online, jadi agak gimana gitu, agak khawatir dikit dan jengjet. Oke, kotaknya kita taruh sini. Ya. Sini ada terima kasih, kartu ucapan terima kasih telah bergabung menjadi keluarga besar dari Xiaomi. Ini agak beda ya. Dulu gue punya beli Xiaomi, kartu terima kasihnya nggak kayak gini sih. Sekarang ya mungkin ada harga, ada rasa kali ya. Terus ini ada kotaknya. Dari sini aja lah. SIM injector seperti biasa, bentukan normal biasa. Ini ada buku panduan. Dan dapat softcase-nya, bentuknya gimana? Rubber, cuma nggak apa ya, nggak solid, jadi masih bisa di twing, masih bisa di twing. Terus kita taruh sini, dan ini unitnya. Gimana ngeluarin? Gini aja deh. Push. Kok masih berat? Ntar dulu. Masih berat nih. Di bawahnya ada, wow, berat bos. 90 watt design by Xiaomi. Ini keren ya. 90 watt gede banget. 90 watt dan berbahaya. Mana sih anjir? Gak kebaca coy. Gak kebaca. Sini tulisannya 90 watt ya. Dan USB to Type C. Ini panjang-panjang juga nih. Jadi karena masih dibundel, gue masih belum berani. Ya ini spesial karena memang gue juga ada, selain gue males banyakin kabel, gue juga ada Type C juga. Jadi ini dibiarin aja begini ya. Oke, kita taruh sini aja. Dan ini barangnya. Ini terlalu kelihatan banget ya, kelihatan banget kotak. Dan ada tulisan Xiaomi co-engineered with Leica, sama yang kayak di depan. Leica professional optical lens, custom image, ultra thin bezel, Snapdragon 8 generasi 3, mobile platform, crystal dynamic, dan 90 watt hyper charge. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyangkut ini. Oh enggak. Aduh. Kletek enggak? Enggak, jangan dulu. Licin, bos. Ini lu kalau misalnya pakai sarung tangan kayak gua, kalau bisa sarung tangannya sarung tangan karet ya. Jangan sarung tangan kain karena ini licin, serius. Licin. Jadi kalau pengen pakai sarung tangan karet, jangan sarung tangan kain karena ini bakal licin. Yang bagian belakang ini udah kelihatan banget. 4 ya, 4 ada tulisan Leica juga. Emang di Xiaomi ini support Leica ya. Bukan support Leica. Apa sih namanya? Kerjasama kali ya. Bukan support, apa sih namanya? Co-engineer, kayak kerjasama sih, bener kayak kerjasama gitu ya. Kurang lebih lah kalau bahasa kita mah ya. Di belakangnya ada kamera dan ada tulisan Xiaomi di sebelah kiri. Sisi kiri ada garis antenanya di sini. Bagian depan kamera selfie-nya di atas tengah. Bagian sisi kanan ada power dan
volume up and down, garis antena, dan ya garis antena ada dua. Bagian bawah lubang speaker, chargernya di sini dan SIM tray-nya di sini. Bentuknya kayak apa? Ya, agak keras ya. Nano bos. Kelihatan nggak? Nano ya. SIM 1, SIM 2. Kelihatan nggak sih? Nano. Nano sekali. Oke. Bagian atas ada garis antena saja dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gores, cok. Mi. Panas ya, panas. Jangan heran kalau misalnya lu lihat gua keringetan karena agak panas. Xiaomi Hyper iOS. Kita setting-setting dulu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Set. Biasa aplikasi bawaan itu more apps ya. Bisa di delete nggak ini? Oh bisa deh. Bisa nggak sih? Oh bisa coy. Bisa. Oke, kita install dulu kali ya. Sekarang tutup. Oh nggak bisa, kita kan harus setting dulu. Ya itu mungkin untuk video unboxing, video unboxing dari HP Xiaomi 14. Untuk video review mungkin nanti harus gue pakai dulu, atau mungkin kakak gue pakai. Jadi saksikan untuk video selanjutnya, dan untuk ini ya tetap di video selanjutnya. Sorry, ada backsoundnya suara ayam. Oke, see you for the next video. And ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila ada kesalahan informasi atau segala macam, ya gue minta maaf karena gue manusia biasa. Dan like video ini kalau misalnya lo suka, dan dislike kalau misalnya lo nggak suka, dan bisa share ke teman-teman lo. Jadi see you for the next video and bye bye. Thank you.